dapat di stamina kalau di usia di bawah ya, kalau di usia di bawah 15. Tapi kalau untuk 15 tetap ke atas, treatmentnya stamina masih kurang kita, PO maxnya. Tapi kalau untuk usia ini mungkin kita bisa. Itu aja tadi. Teknik sama taktik sama game terakhir, fisik terakhir game. Semoga Garuda Dikjaya sukses di Bali. Ayo baru 5 menit ini. Ayo baru 2 menit. Angkat bahannya, angkat bahannya. Stabil. Masuk, masuk, masuk. Baik, baik, baik. Angkat bahannya, angkat bahannya, angkat bahannya. Oke. Okay. Balik badan, balik badan, balik badan. Terus, masih gitu, tinggi jam. Nah, gitu ya. Samping, samping, hei. Samping, mundur. Ah. Lagi, ya. Paksakan, paksakan. Wah, 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 wah. Sayangnya. Satu kaki. Bagus. Cepat cepat.
ceritanya. Bakwer, bola rebound boleh di syuting. Singkat aja enggak apa-apa. Bola rebound persiapan yang lain. Ambil. Satu jam berarti dibagi 5, 60 berarti 10 menit ewang. Ya. Eh, apa? Apa sama nih? Kira-kira ada. Ayo. Gantong hidup. Sekali aja. Ajar. Dorong kah, dorong? Good. Apa-apa, tapi niat. Good. Press satu, press satu. Cover. Asuh ke gawang, kelap, 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 Tadi ya, press satu cover, good,
Good. Bagus. Aja. Buat caranya lah dicir aja. Itu orang kan bola. Es. Uish. Ya, gambaran buat turnamen nanti gimana? Ya, buat turnamen yang ada di Bali nanti ya. Apalagi ini pertandingan internasional bisa dibilang, karena ini pertandingan antar negara. Saya berharap dari perwakilan dari Indonesia, anak-anak ini, Garuda Jaya, mudah-mudahan bisa berprestasi di sana, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik, mudah-mudahan bisa mewakilkan Indonesia untuk bisa meraih juara di sana. Karena turnamen ini sangat bagus ya, apalagi ini pertandingan lawannya itu anak-anak luar negeri. Karena kita tahu anak-anak luar negeri itu pasti mereka bagus-bagus. Nah, makanya mereka yang di sini punya pengalaman nih buat anak-anak di apa Garuda Jaya agar bisa di sana dapat pertama dapat pengetahuan, pengalaman gimana sih main bola yang baik dan benar. Nah, kan? Tapi saya yakin anak-anak Indonesia ini pasti saya bisa berharap, kita semua berharap mudah-mudahan anak-anak ini bisa berprestasi di sana. Harapan misalnya Vietnam yang karakternya kan ya sebenarnya sih kalau karakter Vietnam, Thailand misalkan ada atau Malaysia itu sama kayak kita, mereka itu agresif, mereka itu penuh semangat, mereka itu penuh militan. Jadi saya harap juga kalau melawan mereka kita harus militan juga, kita harus agresif juga. Tapi kalau kita lemah mereka pasti kuat, tapi kalau mereka agresif militan kita harus sama agresif militan juga, karena anak-anak Indonesia juga punya kecepatan sama kayak mereka gitu. Posturnya kan jauh, kalau postur nggak terlalu jauh, 12 lah sama kita, sama itu. Penting semangat dulu, jangan kalah bertanding. Jangan kalah sebelum bertanding gitu. Jadi harus punya semangat dulu, spirit. Nah, tinggal motivasinya tinggal saya percayakan sama pelatih-pelatih gimana cara memberi motivasinya buat anak-anak. Ya. Terakhir coach, harapan untuk tim Dikjaya di Bali gimana, coach? Ya, harapannya itu saya bilang tadi, satu mudah-mudahan bisa berprestasi di sana mewakili Indonesia. Dan bisa insya Allah mudah-mudahan bisa dapat juara. Amin. Makasih coach. Sama-sama.